Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Kimotor. Di video kali ini kita kedatangan motor Kawasaki Ninja 250 mono ya. Di sini masalahnya yaitu akinya sering tekor ya, atau kalau dipakai beberapa hari itu motornya mati ya, karena akinya tekor. Oke, nah di sini untuk cover bodinya sudah kita buka ya untuk mempersingkat waktu. Nah di sini akan kita cek untuk strum pengisiannya ya. Nah di sini kita menggunakan apo ya. Oke, di sini bisa teman-teman lihat di apo itu menunjukkan 12,2 ya. Ini posisi motor mati ya. Oke, kita coba nyalakan ya untuk motornya. Tegangannya kurang ya, langsung kurang jadi 11,9. Kalau kita gaspol itu jadi 12. Nah, ya, harusnya atau normalnya itu untuk strum pengisian motor di angka 13 sampai 14 volt ya. Cuman di sini kemungkinan ada kerusakan di bagian strum pengisian motor Kawasaki Ninja ini ya. Nah, oke, lanjut kita cek ke bagian kiprok ya atau spool. Nah, di sini kita menggunakan test pen ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Nah, di sini kita menggunakan test pen ya. Dan untuk kabel spoolnya sendiri di bagian kiprok itu warnanya hitam ya kalau di Ninja mono. Nah, ini hitam tiga ini ya, yang hitam tiga ini, 1, 2, 3. Yang kalau yang putih ini strum keluaran dari kiprok, dan untuk yang sebelah sini adalah masanya sendiri. Oke, nah, kita coba cek pakai lampu ini nyala ya. Kurang enak. Kita juga. Nah, sip. Siap. Nah, di sini untuk nyalanya kurang terang ya. Coba yang kedua. Terus yang menurut. Nah, ini terang. Terus yang nomor 2 ini redup ya. Terus yang nomor 3 terang juga. Jadi ada yang kurang stabil ya untuk di bagian strum pengisiannya. Oke. Sekarang tinggal kita cek ke bagian bagian spoolnya ya. Kita akan buka dulu. Biasanya di motor Ninja kebanyakan itu ada di bagian spoolnya atau lilitan tembaganya itu mengalami gosong ya, atau terbakar. Oke, kita akan turunkan dulu untuk olinya. Oke, jadi ini dia ya untuk spoolnya, ini sudah kita bongkar ya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk di bagian spoolnya. Ini untuk spoolnya dia mengalami kerusakan ya, atau terbakar ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini untuk di bagian di area lilitannya ini terbakar ya atau gosong. 1, 2 ya, ada 2 lilitan yang terbakar ya atau gosong. Oke, jadi di motor ini masalahnya ada di bagian spoolnya ya yang rusak. Nah, buat teman-teman kalau misalkan mengalami hal seperti ini bisa langsung aja cek seperti yang saya lakukan tadi ya. Kalau misalkan spoolnya ini mengalami kerusakan, itu bisa teman-teman ganti ya. Kalau misalkan punya budget yang lebih, kalau misalkan budgetnya kurang, itu untuk spoolnya ini bisa dililit ulang ya. Oke. Nah, jadi di motor ini karena ownernya nggak punya budget ya, nggak punya budget lebih, jadi mau nggak mau ini untuk spoolnya kita akan lilit kembali ya, atau kita gulung ulang. Oke. Jadi simak terus ya video ini sampai selesai.
Oke, lanjut ya. Nah, ini untuk spoolnya ini sudah dililit ya, dililit ulang. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Nah, jadi untuk spool ini kita lilit ulang karena yang punya motornya itu budgetnya kurang ya. Karena kan untuk spool asli Kawasaki Ninja itu di atas 2 juta ya, yang kalau yang ori. Oke, lanjut kita pasang ya untuk spoolnya. Oke, untuk spoolnya ini sudah kita pasang ya, tinggal kita coba untuk strum pengisiannya ya. Nah, di sini tinggal kita nyalakan saja ya. Nah, untuk cara pengecekannya di sini kita menggunakan apometer ya. Nah, kalau kemarin kan sebelum spoolnya itu dililit pulang ya, itu untuk strum pengisiannya hanya 12 volt ya. Kadang dia kurang kalau kita gas. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Ini posisi lamsam ya. Nah, posisi lamsam itu terbaca di apometer itu 13,23 ya. Beda sama sebelum spoolnya dililit ulang itu hanya 12 volt. Nah, jadi sekarang untuk strum pengisiannya ini normal ya. Coba teman-teman lihat ya di sini sekarang kalau motornya digas itu hampir mendekati 14 volt. Jadi untuk strum pengisiannya di motor Ninja ini sudah normal kembali ya. Oke. Lanjut kita cek di bagian di bagian kiproknya. Kemarin kan sempat untuk nyala lampunya itu nggak merata ya untuk terangnya di sini. Nah, untuk nyala lampunya sekarang bisa teman-teman lihat. Tuh. Sekarang untuk nyala lampunya ini normal ya semua. Kalau kemarin yang sebelah sini nih kurang terang yang tengah. Nah, tapi sekarang ini untuk nyala lampunya normal ya. Dan bisa dilihat di tadi ya di apometer. Oke, mungkin untuk di video kali ini cukup sekian ya. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe channel Ojo Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.